Selamat pagi. Hai, selamat pagi. Semangat pagi. Oh iya, semangat pagi ya. Oke, masih pagi kan ya? Oh, iya pagi. Masih fresh kan? Masih cantik. Oke. Udah mandi belum? Udin. Wes. Udin Sari Pudin. Mas Bejo, udah mandi belum? Oh, kita kenalan dulu dong. Gak tahu tadi siapa-siapa, Mas. Silakan, Mas. Dimulai dari pastinya Sobat WK sudah tidak asing lagi dengan suara yang cempreng, yang mata yang tajam dan senyum yang tidak terlihat. Siapa lagi kalau bukan Keke Tawa lagi? Kok serem ya? Semangat pagi, kata Keke Tawa Bahagia harus bilangnya semangat pagi. Semangat pagi. Semangat pagi. Saya dengan Nonon dan sebelah saya adalah yang paling beruntung. Silakan Mas. Saya ini Bejo. Bejo selalu untung. Alhamdulillah. Ya. Bejo always lucky. Always Bejo. Oke. Jadi, tapi kalau di film G30 PKI yang paling dicari itu Kolonel Untung. Serem ya. Oke. Kolonel Untung. Intinya Jawa harus kita kuasai. Stop. Nanti kita ketahuan angkatannya. Saya belajar dari mereka berdua. Saya yang paling muda di sini. Kelihatan kan dari wajahnya. Jangan percaya. Jadi di sini ada kita bertiga mulai hari ini di acara receh pagi. Biar kelihatan loh kalau semangat ya, pagi. Semangat. Oke. Okay. Pagi-pagi lihat sinar matahari. Emang kelihatan? Hah? Kadang. Oke. Okay. Kalau enggak hujan. Musim hujan identik dengan jelang Imlek. Ya jelang kan? Imlek. Nah, okay. Karena musim hujan kan biasanya kan awal tahun, akhir tahun, tapi tahun ini benar-benar di awal tahun tuh hujan mulu ya. Hujan terus. Nah, berbarengan dengan jelang tahun baru Imlek gitu. Tahun baru Imlek. Biar rezekinya lancar. Amin. Mitosnya seperti itu. Yeah. Tahun apa ya tahun ini ya, Mas ya? Tahun apa ya? Tahun kerbau kerbau logam. Bukan, Mas. Kerbau logam atau kerbau emas? Ya, kerbau emas. Coba kita cek. Cek and recheck. Yeah. Mama, kita buka handphone dulu. Oh, handphone saya mah? Oh, dipakai lah. Gak ada? Oh, dipakai. Tadi tuh saya jalan-jalan ke Kelenteng, Mas. Kelenteng dekat kantor. Oke lah, ini ramal itu. Ramal peruntungan. Kenapa, Mam? Terus kira apa? Ada di sana lihat apa? Sedih. Kenapa sedih? Karena gini loh, jadi tahun ini itu tahun pertama perayaan Imlek yang di masa pandemi. Karena tahun lalu itu sebelum pandemi. Jadi begitu Imlek baru masuk masa pandemi. Nah, kalau tahun ini jadi mereka benar-benar sedih banget. Pengurus Kelenteng itu bilang, sedih lah Mbak pokoknya, jadi banyak umat yang nggak bisa datang. Kalaupun datang harus dibatasi, harus pakai prokes gitu kan. Dan yang paling utama adalah persembahan. Persembahannya berkurang. Oh, berkurang. Gitu. Tapi kan udah era scan. Anda bisa menyampaikan persembahan secara online dengan men-scan barcode yang ada di layar. Oke, tapi ternyata mereka tuh tadi saya juga tanyain begitu tuh, gimana kok kalau misalnya ditransfer gitu. Iya, cuma kan kalau di sini kan beda. Jadi karena Kelenteng itu tuh memang persembahannya tuh kayak lilin. Namanya tuh namanya lilin tradisi. Kan, nah, jadi ada lilin, ada lampion, ada kue keranjang. Nah, kue keranjang kan ya. Mas, tapi kan bentuknya enggak kayak keranjang ya, Mas ya? Kenapa disebut kue keranjang? Nah lo, kenapa disebut kue keranjang? Jeng-jeng-jeng, kenapa tuh? Nasinya pakai keranjang. Tapi yang jelas satu, yang bikin bukan mata keranjang. Benar, benar juga. Sakit mata. Aduh, Bapak nih, ada keranjangnya, Pak. Gitu. Susah, Pak, ada keranjangnya, Pak. Waduh. Kalau keranjang kan sering digoreng pakai telur. Nah, bawa telurnya pakai keranjang. Gak nyambung. Jayus ya? Tapi keren ya? Tapi gak usah. Jadi kita pokoknya ngobrol apa aja yang receh-receh setiap pagi. Betul. Gitu ya, di redaksi Marta Kota tentunya. Imlek itu
Kalau katanya kalau pas hari Imleknya itu nggak hujan, wah itu sial katanya. Jadi kalau pas hari Imlek hari-hanya itu terus nggak hujan, wah itu katanya bawa, wah bakal setahun itu bakal sial lah kurang, kurang beruntung lah kurang lebih gitu. Katanya sih gitu yang pernah aku dengar ya, nggak tahu kalau makanya tiap jelang Imlek pasti selalu hujan ya. Iya, jadi kalau hujan sampai banjir gitu, rezekinya juga banjir. Kemakmuran. Wih, luar biasa. Ya. Tapi nggak pernah kan ya, pas Imlek hujannya hujan buatan kan, hujan alami kan pasti ya. Hujan alami. Yang buat juga males. Yang buat juga males. Yang buat juga males itu pasti hujan. Nanti tiba-tiba nggak hujan, waduh kok nggak hujan gitu kan, terus hujan buatan. Ya gitu pokoknya kan. Intinya lah kalau mereka itu Imlek, katanya nih, kalau tahun baru itu ya berharapnya semua yang baik-baik. Jadi hujan itu menandakan semoga rezekinya sebanyak hujan yang turun dari langit, katanya gitu. Amin. Gitu nah. Terus itu katanya begitu. Nah, terus biasanya kan makan ada suka kayak ramalan-ramalan gitu ya. Tadi gimana apa gitu. Siapa? Di kelenteng enggak. Takut. Dia enggak berani. Cuma saya dia enggak berani nih. Masuk. Takut melihat masa depan ya? Iya. Enggak, bukan. Atau sesuatu datang dari masa lalu. Gini, gue tanya dulu sekarang nih. Lu tipe yang percaya sama ramalan enggak? Percaya, cuman kan semuanya itu dikembalikan kepada Tuhan. Oke. Tuhan yang menentukan. Lu percaya enggak Mas Bejo? Enggak, tak dulu. Ya kalau Tuhan mau yang dikembalikan sama dia. Masa Tuhan yang harus dikembalikan lagi? Tuhan dikembalikan ke Tuhan. Bingung kan? Nanti dikembalikan ke Tuhan. Loh, ngapain balikin ke saya? Itu gimana? Karena Tuhan yang mengatur hidup saya. Sedih. Aduh, kayaknya mau curhat nih, Mas. Kayaknya mau curhat. Okay. Oke, lanjut dulu. Ramalan ya? Lu percaya gak lu ramalan? Kalau ramalan, tergantung. Dengan kalau baik, jadi percaya gitu, Mas. Enggak, kalau baik, percaya. Kalau baik, kalau menguntungkan, percaya. Diaminin. Kalau baik kan, iya. Besok dapat rezeki berlimpah. Amin. Besok karirnya lancar. Besok. Amin. Jatuh ke jeduk meja gitu kan. Berdoa gitu ya. Langsung enggak percaya. Saya dalam perjalanan semoga besok saya enggak kepentok meja gitu kan. Yakin kalau kepentok yang lain. Kalau yang kepentok hatinya. Tolong ya, ya Allah, Sobat Rika. Loh, Tante Nona ini cuma tanya. Oh iya. Siapa tahu Mbak Keket pernah kepentok hatinya sama siapa gitu loh. Pernah ngeramal sih dulu ada di salah satu kelenteng, adalah di daerah Jabodetabek. Masalah hati, masalah ramalan. Banyak. Apa nih cerita-cerita? Kayak bambu gitu kan, terus dikletak-letak. Yang keluar apa gitu kan. Terus keluarnya apa? Pas lu keluarnya apa? Ngeramal apa? Tanya kan. Jodoh. Oke. Jodoh terus? Udah lama. Ya, hasilnya apa dong? Hasilnya pada saat itu tuh bagus ya, diaminin gitu ya, kan. Sih, ah. Saya lupa. Pokoknya. Iya. Pokoknya intinya sih ya, akan diberikan gitu. Jalan bagus lah. Gitu kan. Kan diaminin kan. Nah, kalau tadi di kelenteng yang tadi gue datang ini, katanya pas gue ngobrol sama penjaga kelentengnya, ada 18 dewa yang datang ke situ juga gitu loh. Gue enggak tahu dia mau percaya apa enggak, tapi ternyata dia ngomongnya lancar banget. Kan gue datang berdua nih sama temen gue nih, Mas nih. Dia yang Kang Video lah, videographer. Gue kalau manggil Kang Video gitu kan, biar akrab kita. Jadi si penjaga kelentengnya dulu ikut apa sidul anak sekolahan ya? Ya mungkin ya. Wajahnya vintage, soal wajahnya vintage. Vintage. Tapi vintage tuh apa? Tua itu. Bukan legend. Oh legend. Bahasa halusnya. Halus. Jadi kelenteng di sini ya, kelenteng di daerah Palmerah Selatan itu adalah kelenteng dewa pengobatan tuan rumahnya. Menurut dia, tiap kelenteng itu ada dewa yang menjadi tuan rumah. Dan itu beda-beda. Misalnya ada dewa Kuan Yin yang jadi tuan rumahnya. Gitu. Nah, kalau di sini namanya dewa pengobatan kalau, namanya. Kalau Kuan Yin, Dewi. Oh iya, maaf. Dewi Kuan Yin. Nah, oh iya, tadi pada saat saya wawancara katanya Dewi Kuan Yin ada di situ juga. Dan itu menurut dia, katanya tuh cantik banget dia tuh. Terus saya bilang sama dia, kalau berani sama Dewi Kuan Yin ya, semoga cantiknya menular ke saya. Gue bilang begitu tadi kan. Terus katanya gini, kamu beneran mau doain gitu? Gue langsung gini, enggak pak, takut gue.
nggak minta kesejahteraan Dewi Kwam Im kan? Iya. Dewi Kwam Im itu Dewi Welas Asih katanya dia. Eh, kentengnya namanya yang ramal tadi. Nama kentengnya Hian Tian Xiang Ti Biu. Ti Biu. Iya. Itu. Tuh banget ya. Oh, tuh boy. Panjang. Nah, tadi ada dua dewa yang menurut gue. Tadi Dewi Welas Asih. Dewi Welas Asih. Dewi Kwam Im. Gitu. Yang tadi gue minta sedikit aja kasih dulu cantiknya. Itu bukan pemain sinetron. Pemain sinetron siapa? Asri Welas. Oh itu Asri Welas. Oh iya. Beda ya. Maaf. Jadi usaha. Nah, usaha. Re namanya juga receh pagi. Receh ya. Oke. Lu pernah gak sih diramal sama orang yang menurut lo tuh sampai kaget gitu loh mas? Gak percaya kalau lo akan diramal seperti itu. Lu pernah gak? Diramal sampai kaget. Maksudnya hasil ramalannya lu dengerin tuh, ah masa sih? Gitu, sampai begitu gitu loh. Pernah gak sih lo? Ini bicara ramalan ya. Belum pernah sih. Belum pernah ya? Belum pernah. Belum pernah juga. Tante Nana udah pernah ya? Tante Nana udah. Enggak, gue agak ini apa namanya? Agak kepo gitu loh gue. Karena banyak yang menurut si kamu kan pemirsa juga ada yang iya. Coba tuh. Pernah enggak sih pemirsa ada yang diramal sama orang yang mungkin mengerti gitu yang bikin kaget. Ah, masa sih gitu loh. Kayak misalnya gini nih, Bejo. Kamu bulan mungkin akan sebentar lagi akan dapat undian seharga rumah mewah misalnya gitu. Kan kaget dong. 15M. Misalnya gitu kan lu pasti kaget. Kan? Ada liftnya. Keket, kamu sebentar lagi dapat jodoh seorang yang kayaknya kayak sultan. Wih. Ngarep kan lu. Saya pusing kalau kayak gitu malah. Telah tadi nonon batuk. Ternyata haus. Haus. Kekeringan sama kayak dompet saya. Curhat. Apa iya curhat? Sih. Emang benar kalau di kita udah tanggal tua ini. Duh, curhat kedua. Dengarkan curhatku gitu. Tapi katanya gaji itu seperti air. Gaji itu bukan? Gaji itu kayak pernah lihat. Terus? Ya gitu terima. Apa tuh? Apa tuh? Kayak gitu. Gaji itu kayak gitu. Terlihat. Oh, terima kasih. Hilang. Kayaknya pernah lihat. Udah habis tuh fotonya. Habis. Saya tuh paling sedih ya kalau itu loh. Semua pahlawan-pahlawan tuh hilang di dompet saya tuh. Sedih banget mas itu. Oh, kenapa pahlawan-pahlawan itu banget perginya gitu loh. Cat mas gitu. Terus tadi gak berdoa Tante Nonon? Takut. Loh. Kok berdoa takut ya? Bukan takut karena berdoa, bukan. Jadi gini loh, gue tuh kurang suka bau-bau hiu gitu loh. Agak gimana ya? Ya ada sebagian orang emang yang ya karena mungkin karena asapnya ya, asapnya tuh bikin pedes di mata dan gue mungkin bisa agak batuk karena gue punya GERD. Mm-hmm. Jadi kalau misalnya gue kayak tadi gitu ya ngomong kelamaan GERD. Jadi GERD gitu ya. Jadi gue ya apa namanya asam lambung gue ternyata sampai ke tenggorokan sebuah batuk gitu. Nah itu juga gitu tadi tuh baru penemuan loh ini, ternyata aroma hiu bisa menyebabkan asam lambung naik. Iya karena kan kesedak-sedak tadi tuh banyak banget karena memang persiapan lagi dibersihin gitu loh. Banyak yang pasang hiu tadi tuh gitu. Ih padahal ya dan itu gue takut sebenarnya sih gue karena gue takut ya tiba-tiba apalah gitu loh. Nah lu gimana berdua kalau sama bau-bau kayak gitu lo apa gitu? Enggak masalah sih. Gitu ya? Enggak masalah juga, misalnya ada bau-bau nyengat, bau hiu, bau menyan gitu lo. Enggak. Soalnya gue enggak suka nonton film horor, jadi gue enggak suka bau-bau menyan gitu. Ya ada hubungannya. Ada hubungannya. Antara film horor sama bau hiu itu kayak ada hubungannya. Ya mirip bau hiunya kayak bau menyan-menyan gitu. Menyan beda. Ya beda. Gitu. Lu takut gak sih, Kat? Enggak. Malah aku suka bau hiu. My God! Dibelikannya gue, Mas. Gue takut dia suka bau hiu. Suka gitu. Bau hiu. Dulu tetanggaku tuh kalau zaman aku kelas berapa ya? SMP. Tiap sore dia selalu nyalain hiu. Oh, itu baunya enak banget. Kok gue jadi itu ya? Itu kayak makanan gitu hiu ya. Tapi emang baunya wangi loh, enak baunya. Ya. Sama juga kalau asap-asap gitu kan nih, bawa sate gitu ya, enak juga bawa sate. Dibandingkan beda dong, tetangga gue tuh tukang sate, asapnya sampai ngebul-ngebul, ya enak. Makan apa aja pakai tempe, kita rasa makan sate.
Makan pakai tahu, pakai apa ikan asin aja baunya, Bo. Rasanya kayak sate ini gitu. Karena asap dari tetangga. Iya, tinggal bawa nasi putih aja gitu kan. Beli satenya sebulan sekali. Iya. Itu yang ngomong. Kalau enggak beli bumbunya dong. Yang penting ada rasa sate. Iya. Oke. Ngomong-ngomong tadi si Bapak yang penjaga kelenteng itu juga bilang, kalau pada saat Imlek itu mereka tuh tidak boleh makan makanan yang ditusuk kayak sate itu gitu loh. Nah, kenapa tuh? Ada filosofinya pasti. Ya terus gue kan tadi kan mau nanya nih, mau nanya, Pak kenapa emangnya aku gak boleh makan sate? Eh bapaknya kesurupan, gimana? Serius lu? Sumpah mas. Terus langsung lari pulang ke kantor? Ya gue langsung loncat lah, kan gue duduk sebelahnya, gue loncat. Terus tiba-tiba dia langsung duk, diem gitu, kusuk. Gue takut kan, gue panggil tuh bapak-bapak yang lain yang penjaga gue. Pak, ini bapaknya kenapa? Gue tanya gitu kan. Terus gak apa-apa, dia udah biasa, santai gitu loh. Kayak cuma kena kesenggol kucing gitu loh. Abis itu dia biasa nanti juga bangun sendiri gitu loh. Abis itu dia bangun sendiri, dia langsung gini-gini. Tenang, jangan takut ya non, dia bilang gitu. Saya udah biasa kayak gini, ini biasa, ya biasalah ada yang main. Abis itu dia pergi. Nah, sekarang mungkin tadi yang main tuh ngeliat Tante Nono. Cewek seksi nih datang ke sini. Kok kayaknya kita udah panjang ya? Iya. Pokoknya gini aja deh. Kue keranjang sampai. Pokoknya gini aja, ini jelang Imlek. Semua orang berharap tahun baru itu pasti harapannya yang bagus-bagus. Kayaknya harapannya apa yang bagus? Siapa tahu didengar oleh semesta dan dikabulkan gitu loh. Keinginan kayaknya cuma satu. Semoga ada mukjizat biar pandemi ini cepat selesai. Amin. Udah itu aja. Terus Om Jo? Kalau aku sama sih. Ini gak boleh sama. Kok gak boleh sama? Gak boleh dong, keinginan itu kan tiap orang beda-beda. Ya kalau gitu itu sama dong. Gimana? Ya gak boleh sama. Berarti lu copy paste. Ya udah, berharap agar tahun ini coronanya pergi. Apa bedanya? Bahasanya beda-beda kan? Karena aku mujizat biar pandemi cepat selesai. Ini coronanya pergi beda. Dari segi kalimat aja beda. Oh, iya. Ini supaya corona pergi. Iya. Beda. Ini corona, ini pandemi. Baiklah. Gak boleh sama. Nah, cari yang lain. Kalau gue sih berharapnya semoga hari atau pada tahun ini anda karena kan banyak banget yang katanya tuh banyak yang PHK gitu kan. Banyak yang mengalami usahanya tuh karena masa pandemi usahanya tuh jadi nggak kurang beruntung lah. Jadi semoga pada tahun ini semua usaha teman-teman, rezeki teman-teman akan semakin baik. Amin. Semakin banyak rezekinya. Amin. Semakin diberkahi oleh Tuhan dan amin, sehat semuanya. Gitu. Amin. Ya. Ini sebenarnya kok sama ya. Cuma kalimatnya aja beda. Kan inti dari beda. Gue kan faktor rezeki. Iya, itu semua akan terjadi membaik setelah pandemi corona pergi. Kan okay, intinya sama. Berarti kita sebenarnya kan ketergantungan di kita bertiga ini. Iya, Tuhan, ini sobat WK ya. Maaf ya. Kita saja ya. Kami tidak ingin membuat Anda menjadi pusing karena apalagi sampai kepalanya retak-retak gitu ya, enggak lah, enggak usah lah. Karena kami hanya ingin berbagi receh-receh ya. Aduh ya. Yang kurang ini kopinya sebetulnya. Oke, okay, nanti kita jajan kopi di sebelah coffee shop di sebelah ada. Iya, ada yang baru. Kalau penasaran, okay, silakan Anda ke Palmerah. Oke. Okay. Oke, jangan lewatkan podcast kita karena next kita akan bahas masalah Valentine. Oke. Okay. Saksikan receh-receh berikutnya. Valentine gitu ya. Jangan bosan. Jadi kalau misalnya nih ada teman-teman yang pengen nanya apa-apa, pengen ngomentar tentang podcast kita, silakan. Boleh. Ya. Mau tanya pengalaman Valentine kayaknya banyak pengalamannya. Oke, kita simpen dulu obrolan tentang Valentine di minggu berikutnya ya. Oke, sampai jumpa teman-teman. Dadah. Jangan lupa gongsi fatsa. Gongsi. Iya, gini benar-benar deh. Gongsi fatsa. Receh. Receh pagi. Redaksi ngoceh. Pagi-pagi. Jangan lupa subscribe ya.